Selamat datang di Sport TV. Pada kesempatan kali ini Sport TV akan membahas tentang isu persepak bolaan yang sedang hangat di Indonesia, yaitu adanya kemungkinan hadirnya mafia judi untuk mengatur skor yang terjadi di kompetisi sepak bola Indonesia. Inilah berita lengkapnya. Mafia dan mafia, kata itu yang selalu diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia selama beberapa hari ini. Ini tidak terlepas dari banyaknya hasil yang tidak sesuai perkiraan masyarakat Indonesia atau munculnya insiden-insiden kontroversi yang ada di lapangan. Hal yang menarik perhatian netizen Indonesia adalah pemain PSMP Mod Jakarta yang gagal mengeksekusi penalti yang didapatkan timnya ketika bermain melawan Aceh United. Penalti yang diambil pemain PSMP Mod Jakarta melenceng jauh dari gawang Aceh United sehingga terkesan dia memang sengaja melakukan hal itu. Selain itu ada hal menarik lainnya, yaitu dia langsung bersujud ketika bola tidak masuk ke dalam gawang. Inilah yang menjadi perbincangan netizen Indonesia bahwa Liga Indonesia kembali diserang oleh mafia judi. Inilah cuplikan pertandingan Liga Indonesia yang disinyalir diatur oleh mafia judi internasional. Sudah sama dengan Semen Padang. Maka head to head dari tiga tim ini akan diundi dan hasil dengan Aceh United tidak dihitung. Krista. Oh, sulit dipercaya. Drama yang dramatis menjadi sangat-sangat dramatis karena sebuah drama yang sudah tercipta di akhir pertandingan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Sport TV. Sampai jumpa kembali dengan info-info olahraga lainnya yang lebih menarik.